selamat datang di channel Mario Has. Di video kali ini gue berkesempatan review mobil salah satu temen gue, MTC Ina juga, Henry. Gue di sini ingin membuat komparasi ya antara 280 yang karburator dengan 280e yang semi injeksi. Sebuah Tiger dengan kasta yang paling tinggi di tipe sedan ini ya, Q123. Mesinnya 2800cc, injeksi, dan ini sebuah teknologi baru di eranya breakthrough lah dengan membuat sistem injeksi. Kita akan lihat mulai dari mesin, desain eksterior, interior, apa saja perbedaannya. Kalau dari look-nya sih, eksteriornya ya, baik dari depan, terus di belakang, samping itu hampir tidak ada bedanya. Jadi mulai dari headlampnya, grillnya, dimensinya, garis-garisnya, desainnya, ini sama persis ya. Hanya perbedaan di detailing nanti di mesin, di dalam engine bay-nya itu yang berbeda nanti mesinnya, sama di detailing di interiornya. Kebetulan mobil Tiger 280e ini warnanya putih dan pakai pelek kaleng, dikasih dope style-style klasik vintage nih. Terus bannya ban white strip 205/75 ring 14 untuk pelek kaleng. Ya, ini bannya sama kayak gua nih, Champiro juga GT radial. Ini ban yang paling nyaman lah untuk di model white strip ini dan paling cocok. Ini looknya cakep banget nih. Punyanya Om Henry ini warnanya putih ya. Dia baru ngambil belum lama ngebangun si Tiger ini. Terus European style, baik headlampnya, bumpernya. Ini paling di kaca kirinya ini agak ada embun-embun nih. Ini ada rembes-rembes air yang perlu dicek lagi nih. Karena kanannya masih bening, masih oke. Nah, kita lihat sekarang di mesinnya. Nah, ini kondisi engine bay-nya 280e. Ini masih extra fan yang originalnya, belum diganti yang besar. Biasanya kalau teman-teman komunitas itu, teman-teman klub, dia ganti yang boxer lebih besar biar lebih dingin. Ini radiatornya, ini mesinnya 6 silinder. Bedanya sama yang karburator, ini dia ada di tengah nih. Kalau ini kan dia di atas sini ya. Kalau ini karburator kan dia di sini, yang mesin karburator ini yang karena semi injeksi, yang dia di sini nih, CDI-nya juga di sini. Terus ini buat remnya, ini tali gasnya nih, perkabelan-perkabelan ini sikring-sikringnya ada di sini, untuk aki. Ini udah pakai peredam lagi nih, biar hawa panasnya nggak keluar, tapi jadi kesini ya. Ruang udara mesinnya dia warna yang hitam ya, bukan krom, logo krom. Di logonya ada tambahan E. Gitu. Sekarang kita langsung lihat dalemannya ya, karena untuk eksterior itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Kita langsung lihat aja perbedaannya di dalam. Dan kebetulan yang ini udah pakai speaker tambahan ya. Jadi dia pakai speaker tambahan untuk bagian depannya. Kalau di bagian belakang pakai yang existing. Ini warna interiornya coklat ya. Setirnya juga udah diganti yang model ada wooden panelnya. Terus ini kita lihat kabinnya ya. Ada armrest-nya di sini dan ini masih berfungsi dengan baik. Ini cakep banget dan ada ini nih buat tempat kaset. Ah, cakep banget nih. Masih ada wooden panelnya juga nih. Ini bisa kebuka nih ya. Kita tinggal pencet sini. Tempat untuk kaset. Klasik banget nih. Snelling ya. Untuk MID-nya ya, speedometernya sama, nggak jauh beda. Nah, cuma ini lebih banyak nih di sini nih. Di putar-putaran dari lampu utamanya nih, sama pemalam.
ini masih sama fungsinya, rem tangan. Interior sih lebih baik lebih banding punya 280 nya gue ya. Nah, karena modern panelnya masih lengkap dan komplit dan masih kinclong nih. Ini untuk putar-putaran AC nya ini untuk defogger, terus ini radionya pakai Pioneer dia. Nah, ini untuk dashboardnya semuanya soft touch. Ini tambahan koin nih di sini nih. Atau mau naro handphone juga bisa di sini. Nah, ini enak banget sih, berfungsi banget nih si armrest-nya. Terus untuk pegangan tangan ini di sini, ini sensornya di sini. Ini lampunya sama. Sekarang kita nyalain. Wah, suaranya lembut banget. Untuk door trimnya juga satu warna dengan jok, dengan interior warna coklat. Ini udah di custom ya, kantongnya nih, dengan ada model speaker. Ini carpetnya, lantainya juga pakai yang model plastik. Blue-blue-nya. Ini masih ada nih, additional information di sini. Sekarang kita lihat belakangnya. Nah, sama. Ini masih oke banget, original semua. Dan ini bedanya nih di sini nih, dia ada headrestnya untuk kursi belakang. Agak keras sih dibanding headrest yang bagian depan ya. Jadi dia bantalannya agak keras, cuma sangat nyaman untuk menyangga posisi duduk ya, dan safety juga kan, karena ketika ada tabrakan jadi hentakan kepalanya itu safety untuk menjaga di sini. Itu bedanya tuh di interiornya di sini. Nah, ini armrestnya nih di sini. Dia ngeloknya dengan di sini, di jok kiri ya. Bisa juga sih di jok kanan kalau dimodif. Gambar Achtung artinya perhatian ya, kalau bahasa Indonesianya. Itu dari bahasa Jerman. Ini dia subwoofernya di kiri. Di co-pilot. Di bagian belakang tuh belum ada sabuk pengaman untuk di mobil ini. Baru hanya ada di depan, kanan kiri. Safety-nya belum lah pada era-era tahun 80, baru tahun 90-an lah. Safety untuk mobil tuh lebih diutamakan. Karena toh mobilnya lebih kuat ya, kalau diadu sama mobil ECGC juga paling udah remuk mereka. Apalagi bumpernya kan besi semua depan belakang. Platnya juga tebel. Besi, nggak ada yang fiber. Semuanya besi. Full besi. Jadi lebih aman. Bahkan yang bahaya ya pejalan kaki yang ketabrak ini. Itu makanya di tahun 2000 ke sini mobil rata-rata fiber karena untuk keselamatan si pejalan kaki. Kalau mobil Mercy Tiger tuh bukaan dari pintunya tuh gede banget ya. Swingnya nih. Hampir 90 derajat nih. Karet-karetnya masih oke lah. Ini ada serial number-nya di sini. Si empuk bunyinya. Nah, sekarang kita buka. Ini dia masih ada segitiganya, cakep banget. Komplit. Dikasih karpet lagi. Ini ada kompartemen di kiri kanannya ya. Sini buat naro air. Radiator di sini juga, kompartemen di kanan. Nah, ini buat ban cadangan ya. Kita lihat. Nah, ban cadangannya pakai Intra ya. Intra punya Boxer tapi yang cakep banget bagasinya dan rapi banget. Nanti mobil gua akan gua perbaikin pelan-pelan kayak gini lah. Termasuk belakangnya, karena belakangnya udah enggak berbentuk tuh si kompartemen-kompartemennya. Ya, jadi demikian video singkat mengenai komparasi 280 yang karburator dengan yang semi injeksi. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching Motor Sebastian. Bye bye.